penyakit spekel daun pisang yang disebabkan oleh cendawan Cladosporium musaimason merupakan salah satu penyakit bercak daun pisang yang telah tersebar di seluruh pertanaman pisang di dunia. Penyakit ini biasanya ditemukan pada daun-daun pertanaman pisang yang sudah tua yang ditanam di daerah tropika basah dan lembab. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan pada daun pisang mencapai lebih dari 95% dan dapat menurunkan produksi buah lebih dari 37%. Gejala penyakit spekel daun pisang. Muncul bintik-bintik kecil berukuran 0,3 x 1,5 mm berwarna coklat pucat pada permukaan daun atas yang terserang. Lama-kelamaan, bintik-bintik ini membentuk garis yang akan bergabung membentuk luka-luka nekrotik. Luka-luka nekrotik ini akan bergabung satu sama lain membentuk bercak berwarna kuning kecoklatan yang akhirnya berubah menjadi coklat tua kehitaman. Penyakit ini secara lokal ditularkan oleh konidia dengan bantuan angin, sedangkan penyebaran dalam jarak jauh melalui bahan tanaman dan angin yang membawa konidia penyakit. Pengendalian secara kuratif yaitu dengan fungisida kontak yang dikombinasikan dengan fungisida sistemik. Pengendalian secara preventif diantaranya yaitu 1. Menggunakan varietas yang tahan, misalnya kelompok pisang olah seperti tanduk, kepok, atau batu, siam, awak, kedah, raja, dan sebagainya. 2. Kultur teknis yang meliputi sanitasi kebun, yaitu membersihkan gulma, memotong, dan membuang daun-daun yang terserang.